kita datang ke tetap 88 Red Gallery. 88 Pet Gallery, Pet ada Gallery. 88 Torto, ada 88 Red Gallery. Kita bareng Victor, di sini kita akan lihat-lihat koleksi-koleksi kura-kura. Kura-kura ninja apa ya? Dabra. Dabra. Tortoise, kura-kura darat. Kura-kura darat. Nah, ini jenisnya apa aja yang di sini? Kita di sini ada Aldabra, ada Sulcata, ada Somalia pardalis, ada turtle-nya kita ada Caramel albino, ada Res albino. Penjualan itu ukuran berapa aja yang di sini? Kita jual dari baby size sampai size 80 cm. Baby size itu size berapa? Biasanya baby size di torto itu 7 sampai 8 cm. 7 8 cm. Ya, 7 sampai 8 cm. Harganya berapa sih kalau itu? Harganya untuk Aldabra itu 35 juta sampai 40 juta. Aldabra baby. Ya. Terus yang lainnya? Kayak Somalia pardalis kita jual 35 jutaan. Yang lain-lain sih beda sih, relatif sih harganya. Oh gitu. Gue mau lihat dah ikan-ikannya. Boleh. Ikan-ikan. Kura, Om, kura. Salah kalau gue. Oke, ini apa nih? Ini sulcata albino. Sulcata albino. Ya, ini sulcata albino. Ini kalau albino ini emang genetik? Ya, dia yang... albino emang udah kelainan genetik dan dari mata udah merah. Tapi udah turun dari induknya apa? Udah biasanya turun dari induk gitu. Oh. Albino X albino anaknya pasti albino. Gitu. Ukuran berapa ini? Ini 18 cm. Harganya berapa nih? Ini saya jual di 130 juta. Ya. Lu beneran nih? Ih, beneran, Om. Beneran. Beneran enggak bohong. Satu. Ya, satu ekor. Segitu. Iya. Karena emang albino itu susah besar sih, Om. Maksudnya dalam arti susah besar itu untuk perawatan harus perlu perawatan ekstra untuk membesarkannya. Jadi dari size baby biasanya size baby 6 7 8 cm itu saya jual di angka 50 sampai 60 jutaan. Nah, biasanya itu perawatannya lebih ekstra. Oh ya. Nah, kalau yang udah saya segini sudah aman. Iya. Ini pakannya apa nih? Pakan sama, kita kasih pelet, kita kasih sayur. Sayur. Ya, sama kok semua. Tapi emang katanya nggak boleh tempat dingin atau gimana? Jadi gimana ya? Setiap jenis kura itu beda-beda. Beda-beda. Oh. Ada yang di padang savana, berarti dia butuh suhu di 32 sampai 34 derajat nih. Kalau kayak ada forest torto kayak cherry head, yellowfoot, dia itu di hutan basah nih, jadi ya tidak terlalu panas. Gitu. Jadi memang macam-macam. Ya kebetulan kalau sulcata ini kan karena dia di Afrika, di Togo, ya. Jadi harus 32, 34, udah oke. Okay. Udah oke okay, ya. Ya. Oke, okay. Ini yang ini. Ya ini yang besar besarnya. Besarnya. Ya ini yang 35, 40 cm. Nah. Yang biasanya dia. Ya, ini Leocata namanya. Oh, jadi dia silangan dari subpardalis dan sulcata. Oh, pardalis sama sulcata. Ya, jadinya Leocata. Gitu. Ini pardalis snow. Nah, ini yang sulcata albino. Jadi untuk normalnya pardalis dan sulcata normal itu jadinya Leocata. Gitu. Kalau pertumbuhan gimana? Pertumbuhan gimana? Sih biasanya intens 1 bulan 1 cm, ya. Iya. Biasanya seperti itu untuk kura-kura. Itu udah normal lah, yeah. Pertumbuhan kura. Pola makan sama lah, sayur-sayuran, mau yang dari pasar, mau dari manapun sih, ya saya kasih saran, cuci dulu lah. Cuci ya. Dulu sayurnya, pola makannya sehari bisa dua kali, bisa sehari sekali, nggak ada masalah sih. Yeah. Terus tempat minum juga harus disediain. Ya, ini sulcata albino. Albino. Ini baby Aldabra. Aldabra. Ya. Nah, ini Aldabra ini harganya gue dengar mahal ya. Ya, lumayan lah, Om. Nah. Ya, ini sebenarnya udah bukan baby sih. Ini ya. Udah saya 14 cm. 14 cm. Ya. Ya. Di 14 cm ini saya jual biasanya di angka 45 jutaan sampai 50. Juta. Ya. Baby dia lebih kecil kan, dia itu ya. Sekitar 35 sampai 40 juta. Om, dulu yang lamar bini gue ngapa segitu loh. Sama Om, dulu juga nggak segitu. 40 juta sampai. Ya. Sebenarnya kenapa dia masih harganya masih stabil kalau untuk Aldabra ya? Ya. Dari pandangan saya ke satu, di Indonesia tidak ada yang bisa breeding. Nggak ada. Itu salah satu. Ya. Semua mau besar mau kecil semua masih impor dari negaranya. Mm-hmm. Terus. Masuknya pun dibatasin. Dari negaranya pun keluar itu dibatasin. Iya. Jadi tidak bisa sampai jumlah banyak itu nggak boleh. Oke. Itu yang saya tahu sih seperti itu. Makanya kalau masuk ke Indonesia itu size berapa? Biasanya yang boleh
ekspor keluar dari negaranya itu dari baby sampai size 30 cm. Jadi untuk 30 cm ke atas udah nggak boleh diekspor keluar. Kalaupun sudah besar emang nggak bisa dibreeding atau gimana? Bisa. Jadi breeding dia ini waktu sih, kita beli waktu. Iya. Dia baru belajar kawin itu di usia 40 tahun. Waduh. Dengan size 1,2 meter untuk jantan, 80-90 untuk betina. Kita ada yang besar-besar om, kita boleh lihat ya. Okay. Dan kita juga lagi coba untuk breeding dia. Ya, makanya untuk breeding sulit karena ya, emang dia perlu umur yang cukup. Iya. Ya. Oke. Okay. Terus yang ini tadi, yang ini yang besar. Ya ini yang size smallnya, Aldabra. Kalau semua berapa nih harga? Beda-beda sih dia, kalau 20 cm ke atas itu ada yang 100 juta. 30 cm udah 150 juta. Ya, kayak arwana kan ada spek. Betul. Harga. Betul. Nah, kalau kura-kura ada spek ada. Ada harga dong. Oh, ada. Ada dong. Kita lihat ya. Nah, oke. Okay. Untuk spek ini. Ya. Oke. Okay. Jadi Aldabra dilihat dari skutnya. Skut. Harus rapih dan simetris. Ya. Kedua, bentuknya yang bulat seperti bola. Mm-mm. Semakin tinggi dan semakin bulat, itu semakin kualitasnya semakin bagus. Ya. Ya. Mm. Kayak ini saya bilang udah grade A+, ini yeah, udah bulat, mm-hmm, bundar, skut rapi. Ini size 20 cm, saya jual di harga 150 juta. 150 juta? Iya. Yeah. Yeah. Om, berapa om? 150. Let's go. Karena dengan kualitas ya om, sama kualitas, seperti ikan yeah, lah, ada kualitasnya. Yeah. Hai guys, ada kontes arwana online. Ini sudah ketiga kali ya sama Esa Vlog. Ayo siapkan koleksi arwana terbaiknya, dapatkan gelar juaranya ya. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog. Hai teman-teman, saya Randy dari 88 Red Gallery. Ingin mengajak semua penghobi, semua pecinta arwana khususnya Super Red untuk mengikuti kontes online Esa Vlog yang ketiga. Siapkan ikan-ikan terbaik teman-teman semuanya. Kita ramaikan kontes online ini. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog. Halo teman-teman, ikuti kontes online Arwana Esa Club yang ketiga, siapkan ikan terbaik kalian. Jayalah ikan hias Indonesia, salam Esa Club. Teman-teman semuanya, pecinta arwana di Indonesia, Esa Club adain kontes online lagi ya, yang ketiga. Jangan lupa ikutin di tanggal 28 Agustus 2022. Pemula atau semua, kita ramaikan ya. Karena ini kontes yang sangat transparan. Dari event 1, 2 sangat puas. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Vlog. Seperti itu ya, yang kita ada baby Somalia. Kebetulan ini udah hasil tangkaran kita sendiri. Somalia. Ya, Somalia Giant Pardalis. Ini udah baby-babynya. Baby-babynya. Ya. Baby-baby. Ini umur berapa bulan? Ini sekitar 4-5 bulan dari netas. Dari netas. Ya. Dia sekali netas berapa nyampe berapa? Biasanya dia bertelur itu beda-beda sih. Ada yang size-nya besar cuman sedikit. Biasa kemarin itu 20 butir sampai 30 butir. 20 sampai satu 30. Induk. Satu ya, induk ya. Ya. Dan ya, indukan dengan umur berapa itu? Biasanya sih udah di atas 10 tahun. 10 tahun ya. Oh, cepat 10. Juga ya kalau. Ya, dengan size sekitar 60-70 cm sih. Dan ini dilepas juga nih ya. Ya, ini kita ini size juga. Ukuran gini harga berapa? 35 juta. Somalia Giant Pardalis. Somalia Giant Pardalis 35 juta nih ya, babynya nih. Ya, ini baby-babynya bisa dilihat. Kenapa Somalia lebih mahal harganya, Om? Ya. Karena dia semakin besar nanti bakat putih semakin banyak. Hmm, gitu. Hmm. Ntar putihnya makin tinggi nih. Ya. Gitu. Ntar hitamnya bakal hilang. Biasanya hitamnya hilang. Ya, ya, sama seperti yang ini. Nah, oh, ini yang ini udah ini mulai putih. Ya. Ini yang udah mulai putih kan? Nah, ini udah mulai putihnya udah mulai naik. Ya. Dan ntar lama-lama putihnya bakal banyak seperti ini. Ntar terus makin banyak terus putihnya. Sampai habis atau gimana? Sampai habis. Kalau genetiknya lebih-lebih oke, ya, dia hitamnya semakin hilang. Oh, gitu. Ntar sisa-sisa titik tengahnya aja. Itulah kelebihan dari Somalia Giant. Somalia Giant.
Ini ada Somalia, kita juga ada indukan-indukan Aldabra yang besar-besar. Yo, di sebelah. Oke, kita, ayo, lihat, kita lihat-lihat, kita jalan-jalan. Jalan-jalan lagi. Ini yang tanggung, oh, ini yang besar. Ini yang deh. Ini jantan terbesar kita di sini. Jantan terbesar. Ya. Ini jantan perkiraan umur sekitar 35 tahun. 35 tahun. Dan dia sudah mulai belajar kawin, baru belajar. Baru belajar kawin. Iya. Yeah. Baru belajar. Ntar yang ngajarin siapa? Yang ngajarin? Iya, bisa. Ntar saya ajarin kawin ya. Ajar kawin ya. Benar-benar. Nah, betinanya mana? Betina banyak, kita ada betina, itu betina. Oh, itu betina, itu juga. Betina. Ya, ini betina. Ngebedain. Untuk di Aldabra itu paling susah cari jantan, Oh. Oh, gitu. Ngebedainnya okay. Apanya? Untuk ngebedain itu biasanya dia di ekor. Ekor. Kalau untuk Aldabra, biasanya untuk ekor lebih besar. Oh, lu geli-gelin bangun dia. Iya, oh. Dia ekor lebih besar. Pasti lebih besar dan dada bawahnya lebih cekung ke dalam. Dada bawahnya lebih cekung ke dalam, ekor pasti lebih besar. Kalau betina sama sih, betina semua ada ekor tapi nggak lebih pendek. Iya, dia lebih pendek, dia nggak sampai sebesar ini kalau ekor betina. Oh iya, itu. Oh, jadi kalau dipegang-pegang gini bangun dia? Ya, dia bisa standing. Oh. Kalau dipegang-pegang gini dia bisa standing dia. Tapi nggak gigit? Gitu? Nggak, dia nggak gigit. Harganya berapa? Ini nggak kita jual om, oh, tapi udah banyak banget yang pengen. Kira-kira berapa? Penawaran terakhir 2M. 2M. Ya. Donoan 2M loh. Penawaran terakhir 2M, tapi kita nggak lepas sih, karena kita buat breed sih di sini. Ini tuh betina banyak ya? Ya, ini betina banyak, ini betina. Ini betina juga nih. Ya, dan keunikan Aldabra itu dia ya. Baru terlihat jantan betina di size 50 cm. 50 cm? Baru terlihat mana ya. Jantan, mana betina. Iya, berarti ekornya udah kelihatan ya. Tapi tempurungnya memang berminyak ya? Tempurung berminyak kita kasih pelembab, karena dia nggak kuat panas kan, maka kita kasih pelembab. Gitu. Ini jantan, ini betina. Nah, kalau pakannya gimana makannya? Pakan saya kasih sehari sekali. Sehari sekali ya. Apa itu aja? Biasanya sayur-sayur campur sih. Sayur sehari sekali, terus setiap seminggu sekali saya kasih pelet. Untuk ya nutrisi tambahannya. Mandi? Nah, ya? Kalau untuk mandi biasanya itu kita sediakan tempatnya aja sih. Mm-hmm. Ya, ini tempat dia berendam, minum, mandi di sini setiap hari air kita ganti. Kalau panas terlalu tinggi, kita kasih tempat dia berteduh. Yeah. Itu aja sih sebenarnya. Simpel banget kok untuk peliharaan kura. Yeah. Ini masuk dulu ukuran-ukuran berapa ya? Ini ada yang 50 cm, ada yang 60 cm, beda-beda sih. Udah gede-gede semua. Ya. Ini kita beli dari teman-teman lah di Indonesia. Yang bosen, kita ambilin. Kalau penyakit biasanya apa aja nih? Penyakit kura-kura itu biasanya paling rentan sama yang namanya dehidrasi terlalu kepanasan. Panasan, ya? Dan flu. Oh, ada flu ya? Iya, dia flu, ujung hidung ya? Berawar, hidungnya meler, nafsu makan berkurang, nanti ujungnya ke pneumonia. Ini betinanya juga yang paling besar di sini. Ini betina Aldabra gigantea. Beda, ada Aldabra beda-beda juga ya? Iya, dia Aldabra dia ada tiga jenis. Tiga jenis ya Aldabra. Ya, ini gigantea, dia lebih hitam, pekat, dan tidak ada guratan di tempurungnya. Aldabra hololisa, dia biasanya cirinya itu lebih banyak guratan di tempurungnya. Terus Aldabra Arnoldi, kita ada punya jantan satu di ujung, dia lebih panjang bodinya. Oh, panjang? Dia lebih panjang, karena dia tinggal di dataran tinggi. Naik-naik, leher lebih panjang, biasanya seperti itu. Tapi warna tetap aja, sama aja? Warna sih enggak. Kalau untuk yang saya punya di sini sebenarnya hanya bonus sih warna hijau. Oh, tapi lebih ke anatominya lebih panjang dia. Dan leher lebih panjang. Lebih perbedaannya panjang. Ya, perbedaan subspesiesnya di situ. Ini ya? Iya. Kalau untuk warna hanya bonus sih saya dapat warna begini. Dia body lebih panjang, leher juga terlihat lebih panjang daripada Aldabra jenis lainnya. Ini Aldabra Arnoldi. Arnoldi? Iya. Ya, ini kita kasih vaselin. Yang ada di sini, size berapa nih yang kecilnya? Baby, kita ada di 14 cm ya. 14 cm? Ya, paling kecil 14 cm. 14 cm. Nah, ini jenis apa ini? Ini sama, sulcata albino. Sulcata albino. Sulcata albino, ya? Ini sulcata normal. Nah, ini sulcata normalnya itu albinonya. Dia lebih ya? Kuning, kalau yang albino ya, dengan mata merah. Kalau yang normal dia lebih coklat. Oh, dari matanya ya? Iya, dari tempurungnya juga dia lebih warna coklat sih. Kalau albino dia lebih kuning. Lebih kuning. Ini sulcata normal. Ini? Ya, ini sulcata normal. Oh, normal.
Jadi mungkin di alamnya ada yang dapat normal atau dapat albino, mereka besarin, albino ketemu normal, anaknya 50% head albino, dikasih langin lagi ketemu jadi albino. Nah, ini kurair. Nah, ini kurair. Ya, fresh caramel albino. Jadi kalau punya kolam mau diisiin kura-kura ini nih. Ya, ini fresh caramel albino. Ini size berapa nih? Ini size 20 cm sampai 25-an. Jantan biasanya lebih kecil. Ini yang jantan. Oh gitu? Iya, dan ekor lebih besar daripada betina. Ekor lebih kecil. Tuh. Oh. Ekor lebih kecil. Jantannya kecil ya? Iya, jantan kecil, betina lebih besar. Tuh, ekornya jauh perbedaannya. Biasanya seperti ini ya? Iya. Kalau untuk kura-kura biasanya kura air tuh jantan lebih lama besar daripada betina. Ini ada karamel albino. Kalau ini pakannya apa nih? Sama, ini kita kasih pelet-pelet ikan aja. Iya, pelet ikan, kasih udang, daging-daging kan juga perlu. Ini kena berapa kali gini? Sekitar 35 jutaan. 35 juta, bro. Iya. Soalnya harus diisi apa? Ini dari Amerika. Amerika. Ya. Tapi mereka bilangnya kura-kura Brazil. Dan di pasar, nah itu normalnya tuh. Oh, kura-kura Brazil ya, biasa. Nah ini albinonya. Ini albinonya, albinonya, karamelnya gitu. Emang ya, banyak. Brazil hidupnya di air juga kayak gitu? Iya, itu Brazil normal. Itu yang di pasaran 50 ribuan itu. Itu? Iya. Gitu. Jadi di alamnya ketemu genetik albino dan mop-mop lainnya, di breeding, jadilah banyak. Ini udah breeding sendiri atau gimana? Belum. Ini kita calon indukan-indukan kita yang udah mulai besar. Mungkin setahunan lagi lah baru bisa breed. Albino muncul kata, muncul kata lagi. Karamel albino. Karamel albino. Ini Aldabra yang size varian size lah, 34 cm, 40. Ukuran 34, harganya? 34 cm. Itu 175 juta. 100. Kaliin. Ini ada 40 ekor kalau nggak salah kandang satu. Dikaliin lo kaliin semua tuh. Hobi om. Hobi ya? Iya. Pakannya cuma pelet sama daunan aja ya? Iya, kita kasih makan pelet dan sayur-sayuran aja sih biasanya. Ini yang 45 cm. 45 cm tadi harga berapa? 45 cm yang ini saya jual 500 juta. Dengan kualitas terbaik. Iya, terbaik ini. Iya. Satu Fortuner belum nyampe. 500 juta. Apa ini? Oh, ini kita ada kucing, Om. Ada kucing. Iya, serval cat. Ini kucing. Ini kucing Afrika, kucing ya? Hutan Afrika. Galak ini? Ini galak sih karena kita tujuannya buat breed. Buat jadinya breed, jarang ya? Dipegang, jadi galak mereka. Nyerang. Nyerang enggak, cuman gitu aja sih. Lebih ke menjaga diri, cuma kalau penyerang kita enggak sama sekali. Giginya? Apa nyakar? Iya, paling dia nyakar-nyakar aja kayak kucing biasa. Iya, ini kita breed. Baru indukan, belum dijual. Ini indukan, baby itu biasanya di pasaran, terakhir saya ada nanya sama teman-teman itu 120 jutaan. Iya, untuk baby sekitar 4 bulanan. Ini ada berapa ekor? Ini ada 4, 2 jantan, 2 betina. Makannya? Makan, biasanya kita kasih daging. Daging, DOC ayam hidup, semua sih sama. Kita kasih daging-dagingan, karena kan dia lebih ke pemakan daging kan. Pemakan daging ya? Iya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah keliling-keliling di 88 Pet Gallery dan 88 Turtle Gallery. 88 Torto. Oh, 88 Turtle. Iya, 88 Torto. Buat teman-teman yang minat dengan kura-kuranya, bisa ke sini. Alamatnya di mana? Kita di daerah Gading Serpong. Gading Serpong. Nah, bisa cari di Google Map apa namanya? 88 Torto. 88 Torto dan Red Gallery. Ya, boleh kontaknya di nomor WA. Boleh. Berapa? 0852 7352 2519. Ya, teman-teman bisa kontak nomor teleponnya di bawah sini dan mau datang langsung ke sini pilih-pilih. Boleh. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe.